Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nyuwe di BTA Motor. Oke, malam ini saya akan review motor custom Scrambler. Ya, motor ini yang sudah saya custom beberapa bulan yang lalu. Ini selesainya pas malam hari raya. Ya, kenapa baru saya review malam ini? Karena ya sibuk juga ya, alhamdulillah bengkel rame. Siang, pagi, sore itu kerja. Jadi ini sudah sekitar jam 10. Bengkel sudah beres-beres dan ini sudah nyantai ya. Karena motor ini besok akan dijemput atau sudah akan dibawa orangnya. Jadi ya kesempatan untuk reviewnya hanya malam ini aja. Ya, motor ini saya cat dengan merah candy dengan sentuhan list, hanya motif beberapa titik aja. Untuk basic motor ini adalah Mega Pro. Ya, motor ini kemarin pas jadi sudah saya uji coba dulu, sudah saya test ride ya. Ini speedometer baru mulai dari nol saya coba, atau pemakaian sampai saat ini sampai 280-an. Tujuan dicoba yaitu untuk mengetahui trial errornya, jadi pas dibawa orangnya itu tidak mengecewakan. Tampak dari samping motor Scrambler ini ada beberapa ubahan yang sangat nampak, yaitu dari bodinya sendiri. Ini bodinya sudah saya custom lebih pendek ya, menyesuaikan kemauan orangnya. Jadi saya potong dari tengah sampai ke belakang. Untuk rangka belakangnya saya buat ulang dan rangka depannya ini masih standar. Untuk bahan rangka belakangnya saya menggunakan pipa seamless dengan diameter 22 mm. Oke, untuk bodi keseluruhan ini custom, kecuali jok ini beli, selebor depan, tangki, tempong aki, dan selebor belakang. Selebor belakang saya buat lebih pendek dari motor-motor custom yang lain. Di sini hanya panjang sekitar 19 cm dari ujung jok sampai ujung selebornya. Untuk kaki-kaki di sini menggunakan pelek original New Mega Pro Mono atau MP Mono. Dan untuk knalpot, ini knalpot aftermarket yang saya potong lagi bagian tengahnya di sini untuk menyesuaikan posisi yang diinginkan dan juga menyesuaikan dari footstep belakangnya. Oke, saya mulai reviewnya dari bagian depan dulu. Di sini stang menggunakan Yamaha Bison, hand grip menggunakan hand grip model klasik yaitu dengan model wajik. Di sini cengkeramannya ini sangat nyaman dan nggak licin. Spion menggunakan spion bulat dengan sentuhan krom. Untuk pengereman di sini kanan kiri sudah menggunakan RCB. Lampu utama saya gunakan Daymaker, entah ini seri apa saya juga lupa. Yang jelas seperti ini dia penampakannya. Speedometer menggunakan speedometer digital, speedometer Babon. Untuk ban depan saya menggunakan profil ban 120/80 ring 17 dengan menggunakan ban Swallow SB117. Ban belakang menggunakan 130/80 ring 17 dengan tipe yang sama. Untuk shock belakang ini menggunakan DBS dengan ukuran 330 mm. Push step belakang di sini saya menggunakan Kawasaki Blade. Lanjut ke bagian depan, bagian bawah. Di sini selebor custom, saya gunakan bracket seperti ini, dua baut di depan dan satu baut di belakang. Ini menggunakan baut L stainless. Kaliper masih standar bawaan motor, saya repaint warna blue cerah. Di bawah kaliper ada speed sensor untuk speedometer babonnya. Dan di sini menggunakan piringan cakram atau disc dengan ukuran 300 mm. Plat nomor saya posisikan di samping seperti ini, saya pasang miring. Untuk rantainya sendiri menggunakan rantai triple S. Jegrak tengah saya custom ulang untuk menyesuaikan profil bannya.
Oke, seperti itu tadi detail dari beberapa sisi di motor scrambler ini. Jadi menurut saya motor ini sangatlah simple, nggak ada part atau aksesoris yang aneh-aneh, masih enak dilihat lah, bisa dikatakan modern klasik juga. Oke, jika ada kritik dan saran atau koreksinya bisa tulis di kolom komentar ya. Ini untuk apa ya? Untuk inspirasi juga lah, dan inilah karya saya. Oke, salam modifikator atau builder Indonesia. Semoga video ini menginspirasi dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.